Hai. Sebenarnya aku tak jadi buat live. Aku tak tahu, aku tercancel tadi live tu. Lepas tu aku terus rasa macam tak apalah, aku malas lah nak buat live kan. Lepas tu aku tak sangka rupanya dia pergi save dekat schedule jadual tu. So macam patutlah, no wonder lah orang tanya aku dekat Twitter. Mana aku, korang tunggu aku lama. I'm so sorry, okay? Hai. Benda lah jadah yang benda ni jatuh. Ya Allah, habis bertanah bilik aku. See you later. Hai. I'm sorry. Macam-macam hal eh. Hidup ni eh, penuh dengan pancaruba. Faham? Hai. Internet kat bilik aku ni macam hanat sikit. So serius lah. Mana mata aku? Hai. Sekejap. Sabar. Sis baru nak letak kamera ni. Oh my god, looks so ugly. Dah bye-bye dah. Baru nak hide. Lah, aku tak ketul je. Alah, biskut aku. Biskut aku kat depan. Siapa nak tolong ambilkan biskut aku? Semua manusia mesti ada. Ada apa? Eh. Sekejap, sedap lah pula. Ni bukan jaket, ni sweater. Aku beli kat Pull and Bear. Ni Pull and Bear. Tapi design dah tak ada. Memang setiap kali aku buat live, orang akan tanya baju ni eh. Aku buat 2 kali live dekat Instagram. Orang bertubi-tubi tanya pasal ni. Okay, macam mana? Kantoi tak mandi sis. Betul, aku tak mandi. Aku macam dari tadi kan. Okay, aku dengar sini, aku PMS, okay? So, jangan tanya, sis tak solat ke, aku tampar awak lagi. Okay, dengar sini. Dia gagal. Okay, tak, dengar sini. Dah, aku dah lupa aku nak cakap. Tak payahlah. Cancel lah. Biskut dah habis dah. Ni aku makan hari tu. Nama dia Awesome Cookies. Korang boleh cari kat Instagram. Awesome, tau tak awesome? Lepas tu cookies lah. Lepas tu 91. Nah, print screen ni, nampak ada nombor. Kau print screen, lepas tu kau rotate lah gambar kau tu. Kau flip. Tak beri video. Hai. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Saya di sini ingin memohon maaf. Ya, sebab siang tadi saya tak jadi buat live. Dan saya tak tahu, rupa-rupanya dia pergi save dekat premier apa calendar apa jadah entah ha. So dah lah time tu muka thumbnail aku buruk gila mampus dia pergi save kan. Macam ha, memang agak kepundikan lah ke situ eh. Okay. So sini video ni adalah untuk saya memohon maaf kerana memberi harapan kepada anda daripada siang tadi. Saya mohon maaf. Kau nak aku nangis ke? Kau nak aku nangis? Jangan tanya aku dah solat ke tak. Aku pirit. Aku dah cakap dah tadi aku PMS. Jangan eh. Kau nampak ni merah-merah ni tanda darah. Aku marah. Okay, aku marah. Perempuan dia kalau PMS, kau jangan cari pasal eh. Dia cepat nak nayangin. Okay, sekarang ni cerita dia aku nak biskut. Aku ada 4 balang sebenarnya. Okay. So, lagi 3 balang dekat ruang tamu aku letak. Aku pun tak tahu kenapa aku tak letak balik dalam bilik aku. So, sekarang ni aku dalam kesedihan. Sebab biskut aku kat depan. Kalau aku bangun pergi ambil biskut aku, korang akan tengok bilik aku saja tanpa aku. So, macam mana? Tapi aku nak biskut aku. Apa dia? Kita nak bincang apa ni? Aku tak suka ya, ada semut-semut terbang kat sini. Jam berapa sekarang? Kau ni kasi apa kat alat tepi langsir tu? Kau tahu tak? Aku rimas lah korang ni. Kau sabar aku nak tukar sikit lampu ni. Hari raya. Hari raya. Okay dah. Hai. Mana biskut? Aku nak biskut. Ya aku bencilah tengok diri aku sendiri. Kenapa hodoh sangat ni? Sis. Kenapa sis hodoh?
Sekejap aku nak tukar sikit kamera bagi tinggi supaya kurang sikit kehodohan aku. Okay, membantu tak? Bantu tak kehodohan ini? Dapat berkurang tak kehodohannya? Sekejap. Macam tak berkurang je. Kau sabar. Okay. Ya Allah, tak cantik. Kau sabar. Sengit lah sis. Sis, kenapa sis sengit sis? Okay. Ya? Hai, hai semua. Hai. Bodoh. Ni towel aku doh. Ni nampak tak? Ni ada cermin. Tapi memang nampak macam pelik lah ada lembaga kat situ. Oh, bukan. Bukan, sorry. Itu handphone aku rupanya. Handphone aku! Okay, sekarang ni budak-budak exam eh. Aku kena cari aku punya moderator yang baru. So, siapa nak jadi moderator aku yang baru? Aku akan cari orang yang selalu aku nampak dia. Pergilah anda biskut tu. Pergilah ambil ke apa, sis? Waklu! Sekejap, aku gatal gila kat sini. Aku nak cuci muka. Aku takut jerawat kalau aku tak cuci muka. Ingatkan mikrofon? Oh, tak. Ini sebenarnya mini tripod kamera aku selalu shoot. Ni lah kamera yang aku selalu aku guna. Aku pun tak... Okay, sis. Aku tak tahu kenapa masih lagi ramai yang tanya kamera apa aku pakai, software apa yang aku guna untuk edit video. Padahal setiap video dekat link description tu, aku... Bukan dekat link description. Dekat description box, aku dah tulis apa kamera yang aku guna. Okay, so... Tapi memandang korang ni malas nak buka baca, so aku guna kamera ni. Canon G7X Mark II. Okay. So aku guna software Adobe Premiere Pro. Okay, cukup. Chipsmore or Oreo? Mana kat just prefer? I suka Chipsmore. Tak best lah buat live kat YouTube. Sebab live YouTube tak ada mulut besar tu. Kau tahu tak kat Instagram kan ada mulut besar. Aku suka mulut besar tu. Mulut besar tu memberi kegembiraan dalam hidup aku eh. So kat sini tak ada. So aku stres. Okay. Okay. So sekarang ni apa kita nak buat dan... Okay, sorry. So sekarang ni apa kita nak buat dalam hidup kita bila tak ada biskut di sini? Aku stres eh. Aku perlukan biskut aku. Korang, kalau aku tinggalkan kejap je. Tak sampai satu minit, hanyalah beberapa saat sahaja. Sekejap je aku keluar kejap, aku pergi ambil biskut aku, boleh tak? Tolonglah. Boleh? Okay. Tunggu je eh. Tapi kalau gambar ni bergerak, aku tak tahu. Okay, kejap. Kau tunggu. Rupanya mak aku tengok live aku. Mak aku kat depan. Lepas tu aku bila pergi depan tadi, dia kata, oh patutlah hang suruh tunggu. Rupanya hang main sini. Main sini aku pergi depan lah sebab ambil. Aku curi roti dia by the way. Aku nak ambil biskut kan. Lala aku curi roti dia. I'm sorry mom. Aku lapar. Nah yelah gambar gerak. Oh, dah sini. Oh my god, I'm so scared. Tak boleh buka lagu. Sebab kena copyright. Nanti lah, tunggu. Kejap, sabar. Bagi aku kunyah. Kau nak tanya soalan pun sekarang. Kau nampak aku kunyah ni. Moderator tu apa. Sabar sekejap. Sekejap lah. Maybe sebab roti orang kot aku curi. So sedap. Bila nak buat video Q&A? Nantilah. InsyaAllah Jumaat ni video baru. Sabar eh. Tunggu. Kita buat makan-makan. Kenapa tak live apa-apa? Kat IG eh. Aku dah 2 kali dah live kat IG. Hari ni.
Ada lagi kan? Ada Syah Zainuddin. Video baru insyaAllah Jumaat, sis. Ni roti apa? Ni roti... entahlah. Ni roti apa? Hey! Kau tahu tak ada jual dekat... bukan kosong. Bukan kosong eh. Ni ada roti ni... hey, macam-macam mic aku pula kat sini ada. Ni yang beli dekat Ion Mall tu. Kau tahu kat Ion Mall? Lepas tu ada... ada apa? Susah tahu ada apa. Laju dua. Aku tak tahu nak baca mana satu. Tell me that it's all okay. It's all okay. Sis, jangan risau. Apa? Okay, macam ni. Copyright tu contoh eh. Eh, Bella. Hai, Bella. Asal aku buka je video kau. Biasa kau tengah makan ni. Aku lapar. Wey. Dah malam. Aku ingat tadi aku makan tengah hari. Dah okay dah lah. Sebab aku macam makan lewat kot. Kau berapa aku makan? Dua? Eh, kau empat kau makan tadi. Rupanya dah sampai malam aku lapar. Tadi aku nak jawab apa? Aku lupa. Tapi takpelah. Oh, copyright. Tak sabar aku. Dia macam kat sini tau roti tu. Dah tu. Mana air aku? Oh, kita ada biskut. Anak bongdu. Eh! Bongdu tadi bukan dekat ni ke? Instagram ke? Ni mana muka aku ni? Kau tengok semua biskut aku semua dah tinggal sikit weh. Ni. Semua dah tinggal banyak ni. Ini dah habis dah terus. Ya Allah, mana satu aku nak baca ni sis. Okay. Aku cuma cakap terbang. Okay, cerita dia macam ni tau. Ah, chicken green chili. Kenapa aku nak buat chili dengan biskut kan? Ayam hijau tu. Ayam hijau tak sedap lah. Dia sedap lah. Tapi macam makan KFC biasa sedap lagi kot. Sedap tu. It tastes vanilla. Tapi aku paling suka coklat. Coklat dah habis dulu dah. Kau like Bella? Boleh je. Bella on aku on. Dah aku. Kita macam deal lah cak. Weh, kita nanti collab lah. Okay, nanti kita collab. Tapi kan, kau tahu tak? Seorang pun tak melekat lagi dengan aku yang betul-betul kita collab. Bukan apa tau. Sebab kadang bila kita, aku kerja. Aku full kerja. Lepas tu kan, jadi kan, jadual yang member seorang ni pun full juga. So macam, kau faham tak? Lala kan? Tak collab. Tapi itulah. Sebab mostly YouTuber ni dia tak fokus kat YouTube je. Aku tak tahu lah. Tapi kalau macam aku sebab aku ada 2-3 kerja lagi selain YouTube kan. So macam busy ke. Tapi sama lah YouTuber lain. Diorang mostly ada business. Ada tu ini. Banyak jadual kan. So nak kena fikir. Nak kena susun jadual lah. Kena bincang elok lah. Jangan gaduh lah. Tak ada kena-kena tapi takpelah. Copyright. Ya. Okay, copyright tadi. Copyright. Kau jangan nak babai lagi boleh tak Aisyah? Apa tu ke nama kau Aisyah? Tak kisahlah. Kau dengar sini. Copyright tu. Okay. Copyright tu. Kerja tak collect aku. Ah, tak boleh lah. Panjang sangat lah ayat kau. Pendek-pendekkan aku. Tak boleh baca ayat panjang ni. Okay. Copyright tu. Kau boleh google kan? Kenapa kau tak google? Kenapa nak tanya aku juga? Okay, tak apa. Copyright tu. Okay, contoh. Bodoh. Kenapa aku tak boleh nak explain ni? Okay, copy.
Dia macam ni tau. Pada suatu hari, eh, hak engkau diambil oleh orang lain. Lepas tu, bila hak kau diambil oleh orang lain, engkau sebagai pemilik itu, engkau ada hak untuk, oi, ni aku punya. Pulangkan balik duit-duit yang kau dapat tu dapatkan aku lah. Macam tu lah. Faham tak? Dia maksudnya, kau ambil hak orang lain. Contohnya lagu tu, lagu tu penyanyi tu punya. Tapi kita ambil lagu dia untuk gunakan untuk bisnes kita. Faham tak? Untuk kegunaan, sabar aku nak tisu. Kegunaan kita. Dia bukan plagiat. Dia plagiat ni, plagiarism ni, dia macam mencuri. Macam contoh mencuri, curi idea orang. Macam orang tu punya, aku macam mana plagiat? Plagiat sama kan copyright? Sama kan? Aku rasa plagiat tak sama dengan copyright. Copyright ni more macam babun lah. Kau pergi, kau pergi Google lah. Aku tahu tapi aku tak tahu lah kenapa. Kau bayangkan lah tadi live kat Instagram 2 kali bye aku live. Lepas tu korang tanya soalan, aku explain dengan penuh orang kata, dengan ilmu dan fakta dia kan. Bila datang kat sini kan, aku jadi macam tak tahu nak plagiat tu macam lah, meniru lah. Yes, aku ambil idea orang lah. Tapi kalau macam copyright ni, kau ambil hak orang. Kalau kau tak nak kena copyright, kau kena beli dia punya and then kau guna dekat tempat kau. Itu baru bukan copyright sebab kau beli dari dia. Macam contoh kau buat video ni, video kat YouTube, tiba-tiba kan orang lain, eh, macam contoh ada few yang sebelum ni ambil video aku and then post dekat social media lain. Dia ambil macam banyak, walaupun banyak, atau contoh lah macam aku punya video 10 minit, dia ambil sampai 7 minit video aku and then dia post kat social media lain untuk tataman umum. Aku tak tahu lah dia buat apa dengan video tu. Dia just nak create untuk kebaikan diri dia lah. Walaupun dia ada letak nama aku, tapi aku sebagai hak dia, aku ada ada kuasa untuk macam suruh dia delete video tu. Tu sebab aku punya. Dia ambil and dia ambil tanpa izin aku ataupun tanpa membeli dari aku. Macam sis, saya nak gunakan video sis untuk post kat saya punya ni dan saya sanggup bayar. Saya bayar. Macam tu lah. Then kalau dia bayar, aku macam okay. Dah faham tak? Ni apa, Euro is not you are who. Apa benda doh ayat kau ni? Kalau ambil remix tu copyright juga eh? Okay, selalunya macam ni lah. Yang famous-famous selalunya kena copyright lah. Dia dekat YouTube ni ada list tau. Kau kena pandai godik yang mana yang ada copyright. So, alah, paling senang kau kalau ni pun kau cari je kat YouTube. Kau cari lagu yang tulisan dia no copyright. Caption dia tulis no copyright. Aku ambil lain kat situ. Tapi kalau beberapa tahun kemudian kau kena copyright, kau kena tengok dekat YouTube nanti ada tulis kat tepi kanan tu tau. Bila kau kena bahagian monetization tu, dia akan tunjuk kat engkau siapa yang claim copyright tu. Kalau kau tengok yang claim copyright tu tak sama dengan orang yang post lagu tu, maksudnya dia ni menipu. Ada tau, kau jangan rasa macam kau selamat sangat kau ambil lagu-lagu yang non copyright dekat YouTube ni. Kau kalau tengok ada orang pandai-pandai claim benda, dah kata dah declare benda tu non copyright, maksudnya kau boleh guna tau. Tiba-tiba kat sini kau kena claim pula. Apa hal kan, kau tak boleh monetize, ada orang claim kan. So kau akan tengok nama tu dari siapa sebab aku pernah kena. So bila aku buat appeal, aku mohon dekat YouTube yang aku boleh lawan. Aku cakap kat situ, saya ambil lagu ni daripada link, aku bagi letak link apa semua. Okay, aku ambil daripada sini. Yang minta claim daripada aku punya tu adalah daripada kita kena rajin eh. Kan dia ada tulis nama, kau rajin Google sikit. Mana datang kau ni, datang dari celah mana. So dia ni menipu. Bila aku check kat website dia, dia kata kalau benda tu monetization, orang tu dah kena claim, dia tak kasi kita buat appeal. Dia tak kasi kita buat apa-apa, suruh buat donor je. Kau tahu tak apa fakta dia bila kau buat donor? Sebab bila monetization macam tu, maksudnya orang tengok video kau, segala payment tu tak dapat dekat kau, tapi dapat dekat orang yang claim. Claim tu yang dapat duit tu. Faham tak? So yang minta claim tu lah penyangak. Bukannya pembuat lagu asal pun. Yang pembuat lagu asal dia macam, kau ambil lah lagu aku free-free, aku kasih. Tapi yang claim ni orang penipu.
Ah, so duit tu dapat kat dia. Ah, kau hati-hati eh. Tak faham lah laju sangat. Okay, macam ni lah. Video ni aku akan save untuk korang. So, nanti kau repeat lah. Kau macam back. Tak faham lagi. Back lagi. Tak faham lagi. Back lagi. Ataupun kau buat. Aku ada macam yang tiga bintik kat sini kan. Ah, kau tekan. Lepas tu kau macam slow kan. Apa yang aku cakap. Okay. Okay. Aku tak tahu kenapa orang selalu cakap aku macam rap. So, laju macam rap. Aku pada aku tahu tak. Aku tak ada talent langsung rap eh. Aku tak boleh membaca sangat laju-laju. Aku aku gagal. Aku hanya boleh cakap laju kalau aku ada benda dalam otak aku je. Kalau benda tu ada dalam otak aku. Faham tak? Okay, so sekarang ni. Kuat pula bau dia. Okay, ni sebenarnya jeruk eh. Eh, tak, ni asam. Dah tu je cerita dia. Ni asam, aku nak makan. Makan-makan tak ada ke? Aku baru makan ni tadi. Nak cekik lah tadi tak dahi. Ni biskut sampai tiga. Cepat ni makan. Sekarang ni makan asam. Sekejap. Okay, apa dia? Kat ni pelat ke? Tak dalam sebut huruf apa benda tu. Tak faham. Tak ada. Aku tak ada pelat. Aku okay. Aku manusia. Nak cakap sempurna tak boleh lah. Kan aku manusia normal. Apa beza jeruk dengan asam? Alah, aku ni aku stres lah. Aku boleh google tak? Jeruk ni di mana ya? Sesuatu bahan itu kau rendamkan dia selama beberapa minggu untuk dijadikan, you know, that fermentation, fermentas apa benda jadah tu. Tapi asam ni kau kau keringkan dia. Kau keringkan dia. Okay, moderate. Dah lah, aku ingat aku ni apa? Pusat pertanyaan. Hai. Oh. Sekejap, masam. Hai, X. Kau ni tuah TV, yakin betul aku X kau eh. Hai. Oh, dah 20 minit ni aku bercakap. Ya Allah. Masam tu. Okay, tapi dia masam ni yang sedap gila mampus. Kau faham tak? Dia pakai skincare makeup yang akak pernah cakap dalam video ke? Ya, betul. Saya masih pakai benda yang sama. Jangan risau. Lajulah. Aku nak baca yang mana satu ni. Kau slow-slow sikit boleh tak? Esok just kerja tak? Oh, aku kerja tu. Esok aku kerja. Saya suka tengok video. Ya, walaupun berulang kali pun cacap tak berusaha. Ah, thank you, Alia. Thank you. Moderator aku exam eh. Dia tak ada kat sini. Okay, moderator tu. Aku lantik dia. Antara korang kat sini kan. Kat YouTube tengok live aku. So, setiap kali live. Moderator tu akan moderate lah. Dia... instead of aku yang tekan untuk block orang kat sini ke apa benda ke so apa itulah dia. Benda tu tak boleh move on dengan anak bongdu kat Instagram dia. Mana budak bongdu kan lagi buat skincare routine video tapi mana. Nanti lah. Hai kat saya, assalamualaikum. Tak dosa. Salam. Habis 254k subs kat saya. Assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam. Apa aku? Apa? Terima kasih. Terima kasih. Sis, chatlah saya ni dengan bosan. Sama aku dengan bosan. Tak ada siapa nak bagi aku perhatian. So, aku sedih. Dia tak sedih. Dia bosan. Aku boleh je tidur tadi. Aku nak tidur tadi. Tapi sebab aku check, ramai gila komplain dengan aku. Akak mana? Kenapa akak biarkan kita orang lama-lama kat YouTube ni? Rupanya aku pergi siang tadi aku buat live. Aku nak buat live tapi aku cancel tu. Rupanya duk biar premium kat situ kan. Pundak tu lah YouTube. Eh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mencarut kat sini. Tak boleh. Tak boleh. Sis, bila pergi Korea? Itulah.
Bila aku nak pergi Korea? Tak tahu. Eh, kenapa aku makan lagi? Dah cukup lemak. Macam poo, tadi dah habis. Main game lagi, sumpah best. InsyaAllah. Gatal, okay. Pandai kau tanya aku bila nak Mekah. Kau tu bila nak pergi Mekah? Aku duit tak cukup pergi Mekah. Nak kahwin lagi lah. Allah, nak belanja itu ini. Orang pergi Mekah eh. Syaratnya, yang pergi Mekah ni adalah orang yang, apa? Pergi orang. Dia syarat dia kena mampu eh. Setakat ni aku tak mampu lagi sis. Aku nak hidup dulu. Aku tak tahu. Sekejap. Aku ingatkan dia cakap apa tadi. Kenapa ramai cakap aku Sinopal? Oh, sebab aku pakai macam ni ke macam Sinopal? Hah? Ke apa? Aku stres dah. Kenapa aku Sinopal? Aku baling biskut dengan kau orang. Hah, main game apa? Eh, lajunya. Sabar dia. Main game Run Face 3D. Nanti bila dah menang, tengok dia gilik macam mana. Oh, yeah. Hai, Akil Asmadi. Boleh tudung tak tu? Okay. Tudung kan ni? Kenapa malam tak ramai join? Kau tahu tak manusia ni semua ada kehidupan dia masing-masing tau. So, itulah dia. Cerita dia. Gua cakap seling Sabah. Sabah bah. Dulu aku ada ramai kawan Sabah. Sebab dulu masa aku matrik, diorang matrik kan. Diorang ada camp mong. Camp apa? Camp ibadah. Tak, bukan. Aku tengok camp apa. Oh, masa tu aku PRD. PRD dia pembimbing rakan dinamik. Kira macam kau tahu tak? Macam influence. Aku sebenarnya tak ada. Apa benda yang aku nak gelak? Aku diam boleh tak, Syaz? Okay. Cerita dia macam ni. Masa aku zaman sekolah, aku, ya Allah, Ben Amir kacak. Jangan sebut pasal Ben Amir. Aku stres tengok gambar dia asyik lalu kat TikTok. Eh, sudah tak boleh. Ini public lah. Hai, Ben Amir. Awak sangat kacak. Saya suka tengok gambar awak lalu kat TL. Saya sangat happy. Saya rasa saya macam nak teruskan kehidupan saya lebih lama lagi. Okay, cerita dia macam ni. Masa aku kat sekolah, aku PRS, pembimbing rakan sebaya. Aku pun tak tahu lah kenapa daripada sekolah sampai lah aku masuk matrik, aku masuk benda-benda yang macam tu eh. PRS, PRD, pembimbing. Kau tahu tak aku nak bimbing siapa? Aku pun macam macam syaitan kan dulu. Entah, berangan sangat. Okay, cerita dia macam ni. Cerita asal dia tadi apa? Pasal Sabah, cakap Sabah je. Apa benda ni? Ha? So, daripada yang Sabah tadi tu, disebabkan aku PRD, so kita orang PRD dengan PRD, PRD, PRD ni akan berkumpul dekat satu camp. So, aku kenal daripada matrik Sabah, matrik Perak, macam-macam matrik aku jumpa. So, antara yang aku masa tu dekat sana, aku paling kamcik dengan orang yang budak-budak dari matrik Sabah tau. Sebab diorang best kot. Lepas tu aku macam, happy je budak Sabah. Macam tu lah. So aku ada ramai kawan budak Sabah lah masa tu. Sekarang dah tak ada dah tak. Dah lost contact kan. Sabah bah. Ya, aku nak pergi Sabah. Aku tak pernah pergi Sabah. Matrik mana lu? Selangor. Macam mana nak buat kawan? Kau nak buat kawan? Dengan Natang ni pun boleh buat kawan. Tapi kau cakap sorang-sorang lah. Gatal hidung. Sis, setuju tak nak chat? Saya boleh jawab. Chat apa? Nampak? Tekak aku pun tak kasi cakap. Okay. Nak slowkan chat. Buka setting and on slow. Ya. Yeah. Tahu aku dah buat slow lah ni. Masalahnya tak slow juga. Okay, cerita dia macam ni. Kau mengajar aku pandai. Kau buatlah, kau tengok kat sini ada keluar tak?
Tak ada, tak keluar. Okay, cerita macam ni. Cakap pasal Sarawak, kita kita lawa. Ha, aku tahu. Kau tahu? Asuk. Kita kita lawa tu maksudnya aku sombong kan? Apa? Oi, tak ni. Dengarlah ni. Hey. Ish, bodoh lah. Sekejap eh. Aku nak blok orang sekejap. Sabar. Okay dah. Tak ada apa-apa pun jadi. Sabar! Tak ada apa-apa pun jadi. Okay dah. Settle. Apa dia? Kitab tu awak. Okay. Terima kasih. Saya apa saya? Kamek. Okay. Betul lah tadi aku cakap kitab. Okay. Apa antara universiti dengan matrix? Kak Syaz prefer yang mana? Matrix. Walaupun dulu aku rasa macam cepatlah habis matrix. Stres lah hidup. Tapi sebenarnya bila sambung degree lagi stres eh. Bila sambung degree ni dia, okay, masa aku zaman matrix, dia macam study dengan berhibur ni balance tau. Kita berkawan dan kita study. Dia balance tau. Tapi bila kau once masuk degree, engkau macam dah macam Umi panggil Syah cerita. Tak, bukan. Mak aku tengah bersorak. Dia tengok something lah tu. Dia bersorak. Okay, jap. Sorry. Okay, so kau ni boleh dengar dia suara mak aku. Mak aku tu duduk kat depan tau ni. Bilik aku ni kat belakang ni. Macam ni kau boleh dengar suara mak aku? Ha, aku dengar suara mak aku pun sibi-sibi. Kau ni telinga apa ni? Jap. So, cerita dia apa tadi sebenarnya aku nak cerita? Kau ni memang suka dengar aku bebel. Aku stres lah macam ni. Cerita pasal degree tadi. So, okay, so atulah dia, bila kau degree, kau fokus more on study lah. Kau boleh berhibur. Tapi kau dengar sini eh, jenis orang yang masa zaman degree aku tengok kawan-kawan aku, yang mana dia fokus on berhibur je, memang study dia lingkup lah. Tapi kalau yang jenis yang macam half-half pun macam susah sikit lah dengan kat degree ni kau nak buat half-half. Tapi aku cerita dari pengalaman aku punya fakulti lah, sebab aku ambil art. So, kau kalau dalam fakulti art and design, kau memang tak ada life. Kau kalau nak berjaya dalam art and design, kau memang takkan ada life. Kau sentiasa busy. So, kalau fakulti lain okey kot. Fakulti aku art and design dengan ni siapa ni, dengan lebih kurang siapa lagi satu ni? Architecture. Architecture pun sikit pala tak. Itu antara fakulti yang tak ada kawan eh. Dia hidup dia dengan fakulti tu eh. Macam aku dulu nak berhibur tu sangat-sangatlah susah. Aku memang study. Study aku bukan study yang baca tau. Aku dua-dua. Aku banyak turun padang. Bila kau turun padang and then kau kena ada subjek exam juga. Kau kena hafal, aku kena belajar, kena faham. Dia penat tau sebab aku dua dalam satu. Yalah sebab aku satu kan. So dua benda kau kena buat. Kau kena keluar buat kerja. Kena shooting, kena buat editing. Lepas tu kau boleh bayangkan dalam satu minggu ada berapa subjek shooting. Ada berapa subjek yang outdoor yang kena buat kerja luar. And then ada subjek yang kau kena ambil exam, kau kena ambil ambil test. So, sebab tak aku cakap, kalau dalam degree, susah nak nak balancekan berhibur dengan apa? Dengan belajar. So, berhibur tu kau terpaksa kurangkan. Kalau macam zaman matrix, kau boleh bergembira dengan happy-nya. Apa dia isi lima mata? 200.5. Macam mana akan edit video? Aku ni dia tanya lagi aku guna apps apa. Aku guna software. Aku tak guna apps. Kau faham tak? Kau check dekat aku punya ni. Description box. Aku ada tulis. Tak benda yang senang kat dunia ni. Tak benda yang susah dalam dunia ni. Semuanya perlukan usaha.
betul tak? Ya betul. Sebab apa? Sebab hidup ni penuh dengan pancaroba eh. Kita kan kita ni hidup bagaikan roda eh. Berpusing-pusing. Tapi apa? Lalas jatuh, mampus. Aku tahu tak ada tak ada kena-mengena, tak ada pengajaran kat sini tapi tak apalah. Hai Iman Haziq, sedap dulu roti ni. Gua rasa sedap mah. Aku tu tak dah malam aku 10. Aku tak gini nak tidur. Kenapa aku makan lah? Aku sebenarnya ambil biskut je. Kenapa aku ambil roti ni? Ya, saya masih lagi menjual orangey soap tu. Dekat semua video aku, dekat description box ada link untuk beli sabun tu. So, kau pergi kat description box. Adobe Premiere boleh dapat yang crack. Boleh. Kau contact je lah cousin aku. Ada kau tengok video aku yang raya. Yang first raya tu. Yang baju aku ni hijau tu. Yang macam yang akhir tajuk dia akhirnya aku upload video ke apa benda jadah tu. Yang tu ada aku cakap nama cousin aku kat situ yang doktor kompetis tu kan. Kau kalau nak apa? Nak software tu kan, nak beli dia murah, kat dia murah. Dia boleh installkan kat laptop kau. Okay? Dah. Jangan kacau hidup aku. Sikit-sikit je. Ni kenapa handphone aku ni bagi kat atas ni? Lampu raya. Sorry. Ni bukan lampu raya lah. Nampak tak? So beautiful. Oh, sorry. Cantik kan? Hai. Ya, yeah, nama saya Syaz. Saya dilahirkan di Malaysia. Saya lahir di Klang, Selangor, di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Kalau you nak lebih detail, saya dikeluarkan dari perut. Saya nak cakap kataan tu tapi tak boleh. So saya cakap perut. Perut. Ya? Cirit. Tak nak. Nanti dia dengar. Kasha, masa vlog macam mana akak? Tahu bila nak masa record and bila masa nak off record. Macam ni. Kita akan off record bila kita rasa hamba, kita off. Rasa macam dah tak tahu cakap apa, kau off lah. Kalau rasa macam, ha, ni macam menarik untuk aku rekod. So, aku rekod. Ha, macam tu. Hidup kita ni kena decide. Eh? Hidup kita kena decide. Apa yang baik kita ambil. Apa yang buruk kita buang. Ya? Yeah? Ha? Tu bunyi cengkerik ke? Weh, kau tahu tak? Weh, kau kalau tak tegur aku, aku tak sedar pun ada bunyi cengkerik. Sebab apa tahu? Sebab aku dah biasa tiap-tiap malam aku dengar bunyi natang tu. So, aku tak sedar pun bunyi cengkerik. So, sekarang ni macam mana ya? Aku nak teruskan kehidupan aku sebab kau dah tegur bunyi cengkerik. So mesti aku rasa macam ada sesuatu bunyi kat bilik ni. Aku rasa macam stres. Kenapa kau tegur? Kau tahu tak hidup ni kita jangan asyik nak menegur tau. Kita kadang-kadang kita kena simpan dalam hati. Kita nak keluarkan tapi tak boleh. Kita kena simpan. Kita kena simpan. Kita kena fikir perasaan orang tu. Eh, even cengkerik pun. Alah, kamera berapa beli? Yang aku beli ni 1,800 tapi harga dia 2004, 2002 macam tu lah. Adalah macam mana nak hilangkan jerawat. Penat nak jawab. Cerita seram. Tak nak. Adalah okey. Ada macam ni tau. Cerita seram. Masa tu aku kat Matrix tau. Masa tu aku malah nak pakai specs. So aku kan rabun ni. Tapi aku macam tak kisah tu. So aku pergilah bilik kawan aku. Aku nak study tau. Kau dengar, kau nak aku bercerita. Lepas tu kau tak nak dengar apa aku cerita. Kau dengar? Lepas tu kau dengar sini. Lepas tu apa dia? Okay, aku pergi bilik kawan aku, bla 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 semua. So aku nak balik-balik semula tau bilik aku. Okay, so masa aku keluar daripada bilik member aku dah malam. Pukul 1 pagi macam tu lah. Memang sunyi, sunyi sepi gila. So masa aku keluar, aku nak jalan ke koridor. Masa tu macam jauh sikit. Dia, kau tahu tak kalau Matrix Selangor dia punya college dia macam bentuk macam dia tengah-tengah padang. Lepas tu bangunan dia tak macam tu kan. Kau faham tak? Yang macam you keras tu kan. So aku daripada wing sini, aku punya wing kat tengah ni tau. So kan ada satu lagi wing kat sebelah sini kan. Okay,
aku daripada wing sini, aku boleh nampak wing sini. So, biasa aku jalan tu, aku macam bapak dia, aku tahu tak ada apa kat atas bumbung tu. Aku time tu macam memang terkedu lah. Aku macam pun, oh, kita tak boleh carut. Dek, aku macam bengang, bukan bengang, aku macam seram lah. Macam, weh cepat weh, aku nak masuk bilik aku, aku nak masuk bilik aku kan. Aku tahu tak ada benda putih dekat atas bumbung, berdiri tegak macam tu. Aku macam pun, masuk lah, aku macam cuak gila. Aku cebut cekon macam berani. Aku masuk apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa kan. Aku lari kan. Aku masuk bilik aku. Lepas tu aku ambil spek aku. Aku tengok. Aku tahu tak apa benda. Dia bukan hantu bodoh. Kau tahu tak yang selalu air warna putih tu dekat atas bumbung tu. Kimek betul tulang kau. Ni kali pakai spek. Ha, mata rabun. Aku ingatkan apa benda. Rupanya serombong putih air tu. Ha, ya aku sorang-sorang je masa tu. Cuak. Okay sis cuak. Sis takut. Sis tak nak buat apa dengan hidup sis. Masa tu sis lari, sis masuk bilik sis. Saya ambil sebab sis buka tingkap tengok balik. Oh, serumbung air. Aku rasa hidup aku tentu sia-sia. Aku rasa macam, kenapa aku buat hidup aku macam ni? Kenapa? Ha, tu lagi. Oi, aku ada cerita lagi. Ya Allah, ini memang real punya babe. Babe ni real babe. The best. Tapi aku rasa better aku buat dekat ni kot. Aku punya kan nak cerita kat sini kak? Ha? Ke aku nak buat vlog je? Sebab cerita ni memang itu je lah kot. Dia tapi dia sepatutnya seram. Tapi aku gelak. Bodoh. Dia sepatutnya seram. Tapi aku gelak. Sebab kelakar. Ijah. Wait, no. Jangan gelak. Tak baik. Tak boleh. Tak, cerita dia macam ni lah. Aku cerita kat sini je lah. Okay, masa tu perayaan tau. So ramai gila yang balik cuti. So yang tinggal dekat college masa tu tak ramai tau. So aku antara orang yang memang tak balik. Aku memang jenis yang seorang yang kalau cuti memang aku tak balik rumah. Akulah orangnya, aku jarang balik rumah. Okay, so masa tu dalam bilik ada dua orang je, aku dengan roommate aku seorang lagi. College tentu memang sunyi sepi, sikit gila ada orang. Yang nak dijadikan cerita, masa tu aku tengah main, you know lah, macam laptop, berhibur, pasang lagu. Lepas tu aku dengar orang jerit-jerit. Lepas tu aku macam, apa benda? Siap, betul aku buka lah. Aku dengar, apa benda ni? Lepas tu, aku selak lah sebab aku duduk kat area tingkap tau. So aku selak langsir. Kan aku cakap tadi aku dekat wing tengah kan. So aku nampak yang wing sebelah sini tau. Aku buka aku punya langsir, aku tengok kat tingkap, boleh nampak koridor bawah. Koridor bawah kan, bilik pun nampak koridor kan. Kau tahu tak, budak tu macam ni tau. Mata putih, rambut dia memang panjang gila babunnya. Rambut sampai bawah, sampai sini. Lepas tu, aduh, ruang kecil pula. Macam mana aku nak tunjuk kat korang? Dia macam ni tau. Sabar. Dia jalan-jalan kan. Lepas tu kan, kelepuk jatuh. Aku macam time tu kan, member aku tidur tau. Lepas tu aku cakap, weh Mila, ada budak kena rasuk Mila. Hysteria. Weh, jom. Aku panggil lah weh Mila weh. Kita orang turun bawah. Weh, lepas tu kan. Terus, sebab dia satu tingkat eh. Lepas tu, bila aku turun, kau dengar sini. Bila aku turun kan, sumpah yang ni lawak gila babun weh. So aku macam, saya nak cerita. Okay, jap. Aku dengan Mila turun. Duduk turun. Kononnya aku tak tahu kenapa aku turun. Kenapa? Oh, budak tu dah macam tu aku boleh nak dekat dengan dia. Aku time tu period, kau faham tak? Aku period masa tu. Okay, so bila orang period ni dia macam bahaya sikit kan. Benda tu nanti masuk dalam badan kita kan. Lepas tu bila aku turun dekat tempat, aku dah dekat gila babu dengan Minah ni tau. Aku ingat macam tak ada apa-apa tau. Kau tahu tak? Dia yang macam dia tiba macam tu. Dia bangun. Dia kejar kita orang. Kau tahu tak? Dia kejar. Aku time tu, aku tak tahu kenapa time tu aku gelak. Aku gelak sebab tengok rambut dia dengan mata dia. Kau tu tak mata dia. Aku tak nampak mata hitam dia. Mata dia kat atas, kat belakang aku rasa. Lepas tu kan, dia kejar macam tu. Kau tahu tak sebenarnya aku tak lari tau. Kawan aku ni yang tarik aku. Sebab aku tengok dia aku terkejut. Apa hal Mina ni? Kau relax boleh tak? Lepas tu kan, bila member aku tarik aku, aku macam serius lah. Aku macam sambil tu kan, aku tengok belakang. Weh, aku tu weh, apa hal budak ni macam lagi gila. Menjerit-jerit dengan rambut tu macam tu gerbang kan. Aku masa tu lari naik balik tingkat aku, naik atas tu kan. Lari masuk bilik, duduk-duduk dengan
Kawan aku sambil tu, yang best ni, aku seorang je gelak. Aku sambil lari tu, aku gelak macam, aku tak tahu, aku gelak je sepanjang tu. Aku sampai, aku tak ada nafas. Sebab aku bayangkan sambil kau lari, sambil kau gelak macam orang gila. Kau faham tak? Sebab orang Yastira tu kejar aku. Lepas kan bila aku naik atau aku tutup pintu semua kan, kita orang tengok kat tingkap tau. Kau tahu tak yang best ni kan? Dia dah macam zombie. Sumpah, aku pernah tengok tak Zombie Land? Yang dia macam orang gila betul laju gila lari. Macam tu lah. Dia sumpah macam tu. Lepas tu kan, sebab aku tengah-tengah kan, so kita orang boleh tengok padang tau. Weh, kau bayangkan dia dekat tingkat 2, kita orang tingkat 3. Maksudnya dia nak turun sampai bawah, maksudnya sepatutnya ambil masa lagi lama pada kita orang. Sebab kita orang satu tingkat je. Dia sebab nak kena turun 2 tau. Aku baru sampai bilik buka tingkap, kau tahu tak dia dah dekat tengah-tengah padang college. Kita orang punya, orang kata apa tu? College lah eh. Apa yang yang tempat kita orang duduk tu kan? Dia dekat tengah-tengah padang, dia duduk tengah-tengah. Kat tengah-tengah tu macam tu. Aku tak tahu ya. Aku gelak. Aku macam, aku tak tahu sebab maybe first time ku aku tengok orang kena, macam kena rasuk, macam kena histeria tu kan. So aku gelak. Yelah, kita budak-budak. Aku bayangkan masa tu aku umur 18. Aku tak pernah tengok something yang macam tu. Okay, first time macam tu jadi, ha, bolehlah gelak. Kau tahu tak, lepas pada tu alamak, tak baik. Tapi kawan aku ni pun dah meninggal lah, arwah ni. Aku, dia lelaki lah. Kita orang sembang tau. Yang bestnya, okay, ni ingatkan dah settle. Sebab budak tu ustaz pun dapat masukkan dalam bilik lah, baca lah apa semua kan. Lepas tu kita orang macam dah petang tau. Petang ke esoknya macam tu lah. So kita orang lepak dekat dekat apa nama tu, dekat cafe. So kita orang aduh sorry. Kita orang lepak kat cafe. Ada budak lelaki, budak kawan aku, ada arwah. Arwah ni kan, kita, dia ni masalah member aku ni. Yang arwah aku ni, member aku dah meninggal. So aku panggil dia arwah. So arwah ni dia funny tau. Dia seriously dia funny. So macam kita orang tengah duduk sembang, kita orang tengah cerita pasal histeria ni. Yuduh, kita orang semalam kena kejar ni apa semua. Yang bestnya, aku rasa bukan esok, rasanya petang, hari yang sama tapi petang. Sorry, petang tu. So kita orang tengah sembang, yuduh tadi kita orang kena kejar apa semua kan. Akhirnya histeria tu dah settle. Kau bayangkan, ni kafe, dia boleh lari-lari depan surau, depan kafe-kafe, lepas tu depan tu surau. Dia boleh, dia terlepas tau. Dia terlepas daripada ustaz-ustaz. So kan, lepas tu kan, ustaz semua kejar dia. Sampai dia lari depan kafe. Yang kita orang kan, lepas tu kita, sebab macam dah lama, rupanya tak settle-settle lagi. Macam kau faham tak? Kau faham tak? Tapi kan dia mula rasa takut adalah bila dah malam lah. Masa tu sebab petang kan, siang macam tak apa. Eh tapi sumpah weh. Yelah aku bayang tadi aku dah terlari-lari. Tiba-tiba kan kita tengah sembang ni, aku boleh lari lagi kat depan. Sampai kan semua orang macam dah tak heran tau. Semua orang tengok je. Oh tak habis lagi ke lari? Macam tu kau faham tak? Sebab dia asyik lari, dia asyik terlepas je. Berapa kali dia terlepas? Tapi dia benda jadi serius adalah bila waktu malam lah. Sebab bila pergi surau, lepas tu sampai esok pun tak settle lagi. Kesian tau. Aku tak ingat nama dia, tapi kalau kau tengok video aku ni, aku minta maaf sangat-sangat sebab aku gelak sebab ataupun siapa yang ada pengalaman kena apa? Kena histeria ni apa semua, mungkin korang faham lah perasaan tu. Tapi bagi untuk orang yang tak pernah kena first time kan, dia macam terkejut yang tak pernah tengok kan, tiba-tiba nak macam tu. So macam dia rasa macam lawak. Tapi untuk aku minta maaf di atas kekhilafan aku, sebab aku ketawa kan. Tak kena kat aku boleh lah aku nak gelak. Cuba kalau kena kat aku mesti tak boleh gelak, betul kan. Tapi itulah, sebab orang pun tak boleh nak kontrol benda tu, kena rasuk ke apa kan. Tapi itulah, aku nak minta maaf. Aku minta maaf sebab aku gelak. So aku minta maaf. Minta maaf. Aku salah. Okay? Berdasar manusia beria. Macam mana saya memang beria? Kau tak tahu lah. Aku kalau memang bercerita dengan kawan-kawan, memang aku macam ni. Memang macam ni. Kalau macam ada member aku kat depan kan, aku akan memang aku bercerita macam ni. Yang memang like aku macam akan tunjuk macam mana peristiwa tu terjadi. So, ni sebab aku ruang kecil. Aku boleh nak tunjuk. Itulah. Itu je lah cerita. Betul loh. Ini yang paling seram pernah aku alami lah dalam hidup aku.
Ada lagi seram, tapi ni bukan berkait dengan hantu, tapi memang berkait dengan orang. Kenapa suara Kak Syah selain? Tak tahu. Tapi itulah, aku pun tak tahu macam mana diorang settlekan. Lama juga weh, rupa-rupanya nak dijadikan cerita. Rupa-rupanya dia memang selalu kena pun. Tak tahu lah kenapa. Maybe keturunan dia ke kacau dia ke, aku tak tahu. Macam itulah zaman-zaman dululah. Ya, aku pun tak tahu lah. Tapi ada masa, ada kan sekolah masa tu. Tak tahu sekolah mana, ada tahun berapa tak. Masa tu pun aku zaman-zaman study juga. Ada satu sekolah ni ramai-ramai kena histeria. Tapi masa yang kita orang kat matrik aku tu, dia seorang je. Orang lain tak jangkit, dia seorang je. Aku rasa macam dengan member aku cerita tu. Tu lah bahaya sikit buat, dah lah buat live kan. Aduh, tapi tu lah aku cakap, aku minta maaf lah. Aku tak sepatutnya gelak lah, aku minta maaf. Tapi tu lah, minta maaf je lah kan, senang kan. Aku minta maaf tu. Tak nak bagi alasan lah, aku minta maaf je. Serius. Tak tahu. Matrik Selangor dulu. Matrik tak best. Best lah. Kau akan rasa best bila kau dah habis matrik. Percaya lah cakap aku, nanti kau akan ingat. Kau dah masuk degree and then kau dah habis ni, kau akan rindu zaman matrik kau. Kau 12 ke? Oh, 1 jam lagi. Itulah. Tapi itulah. Aku pun tak tahu macam mana orang boleh kena hysteria. Tapi itulah, kita doa yang baik-baik je lah kan. Doa yang baik supaya kita pun tak kena hysteria. Orang lain pun tak kena hysteria. Takut tau tengok depan-depan. Dia takut tapi tak tahu. Maybe sebab masa tu zaman budak-budak kan. Zaman budak-budak. Umur 18. Kita tak matang kan masa tu. Kita tengok semua benda, kita rasa nak gelak kan. Ya biasa, budak-budak. So maafkan aku sebab gelak. Tapi cuma sekarang ni aku gelak sebab aku teringat. Aku gelak masa tu. So that's why aku gelak. Sebab aku rasa macam bodoh lah aku dulu. So aku gelak sebab diri aku yang dulu. Dah. Relax semua. Kangen aku, kangen. Aku tak nak jadi macam si siapa ni. Siapa nama tu? Tak kisahlah. Tapi dia. Dah habis. Cerita dah habis. Dia dah 52 minit dah. Bye-bye. Kita sambung lah live bila-bila hari lain eh. Sebab dekat sejam dah ni. So Kak Syah kalau rasa sedih, boleh throwback balik muka budak perempuan yang kena. Aduh. Video aku tu dah tak ada. Okay. Kita jumpa di next video insyaAllah hari Jumaat ni eh. Korang nak sangat video mukbang. Tapi video tu macam agak serius lah. Aku tak tahu, aku rasa macam serius. Sebab aku maybe rasa macam terganggu kot. Ada orang kat dapur pompang-pompang. So aku tak boleh macam fokus. Sebab makanan banyak sangat eh. Macam banyak penuh meja. So aku terpaksa buat video tu kat ruang depan. Bila aku buat orang depan, aku jenis tak selesa bila ada orang. Sebab tu aku selalu buat makan-makan ke, buat video aku ke, selalunya aku kat bilik. Sebab bila aku tak ada orang ganggu, so aku boleh cakap apa je aku nak cakap. So bila aku buat video kat depan, bila ada orang kat dapur, aku macam tak selesa tau. Tu ada. Sebab tu aku buat video aku makanan bilik. Tapi itulah, bila ada datangnya yang dungu-dungu ni, kata aku pengotor makanan bilik. Bodoh. Marah. Yelah, aku ambil video aku, lepas tu aku post kat Facebook. Lepas tu, yang kau tahu lah mulut orang Facebook macam mana kan. Sengal-sengal tu kan. Penyirap tu. Okay, takpelah. Tu je. Okay. Saya Syah Zainuddin tamatkan video ini pada bila? Sekarang. Okay. Jumpa di next video. Bye-bye.